Halo teman-teman, sekarang saya sama teman saya ini Kang Eri. Kang, piara ular ini udah berapa lama, Kang? Kalau piara ular sih dari dulu juga piara ular sih. Cuman baru sekarang lagi nih piara model ya jenis albino gini lah, Piton molorus. Kurang lebih baru 1 bulanan lah saya keep ular ini. Jinak. Alhamdulillah selama 1 bulan di saya dikit jinak sih, belum pernah strike gitu. Kalau dari segi perawatan gimana nih Kang R? Kalau perawatan mungkin standar sama piaraan reptil yang lainnya sih, sering jemur, rendam sama air, ya kebersihan kandang dijaga lah, jangan sampai ada kotoran, kita buang bersihin-bersihin gitu aja sih. Simpel kalau miara ular itu. Kalau Ya. makan yang kayak gini, air satu hari sekali apa gimana nih air? Kalau pakan ini saya kasih seminggu sekali lah, 2 sampai 3 ekor parhut yang jumbo. Wow. Tiren juga bisa, burung puyuh bisa, apa aja sih bisa sih. Yang penting hidup ya. Iya, hidup itu. Nggak terlalu ribet. Selama di keep nggak pernah kayak strike atau gimana lah yang kira-kira membahayakan. Selama di saya ini keep belum pernah strike sama sekali gitu. Walaupun dimainin sama anak-anak juga aman sih. Tapi tetap harus hati-hati ya, Ya, Kang Er. kalau dimainin sama anak-anak ya harus didampingi sama orang yang lebih paham lah atau profesional gitu dalam hal reptil gitu. Jadi jangan dibiarin anak-anak pegang sendiri atau gimana, walaupun hewan atau ular ini jinak gitu. Tetap harus dipantau ya Kang Harus Er ya. dipantau dan dinampingi. Kira-kira kalau dari usia ini ukuran segini berapa tahun nih Kang Er? Kalau perkiraan ukuran segini mungkin kurang lebih 2 tahun lah. Wah, lumayan. Kurang lebih 2 tahun nih. Prediksi itu. Prediksi kan Prediksi cuman kurang lebih 2 tahun. kalau reptil gak bisa ditebak ya kalau masalah Iya, usia. soalnya kan saya beli ini udah langsung gede gitu. Langsung gede. Langsung gede segini, jadi gak tahu nih pastinya umurnya berapa berapa tahun-tahunnya gitu. Cuma perkiraan aja Cuma yang Kang Er. perkiraan aja sih. Kalau piton lurus teh karakter yang mungkin kalau dibandingin sama Jenis-jenis lain? reticulatus itu jenis lain lebih kalem gitu. Lebih kalem. Lebih kalem, nggak terlalu agresif lah. Agresif atau aktif. Kalau piton lurus itu, kalau orang lembur namanya sanca bodo gitu. Kalau di kampung Sanca saya apa? Sama aja Kang El. Apa? Sanca apa? Sanca bodo. Sanca Kalau bodo. di kampung saya ini disebutnya sanca bodo. Ular boloho berarti KR. Ya, ular boloho atau makanya disebut sanca bodo, mungkin karakternya itu kalem. Kalem, makanya disebut sanca bodo gitu. Ada yang bilang sanca batik gitu. Kalau jenis-jenis yang berbisa gimana, Mas? Suka kip atau enggak? Kalau varian jenis mungkin saya dulu biar yang normalan aja sih. Yang keep-keep yang itu sih belum pernah. Mungkin ya budget lah, sesuai dengan budget aja sih melihara. Kalau yang motif normalan ya mungkin cukup di kantong lah gitu. Kalau buat sebagai buruh buruh kasar ya. Tapi tetap hobi nomor satu lah. Nah gitu, mau nggak mau ya harus dijaga. Kang Er tuh beneran jinak, Kang Er? Ya pasti bisa jinak sih. Mau coba pegang nih tapi takut nih Kang Er. Pegang aja nih. Hah? Ya paling ya. Kalau gigit gigit lagi aja. Aduh, bahaya tuh ya mah, bahaya. Sih coba ya lah, coba di handle. Asli tuh Kang Er? Asli ya tuh, asli nah. Wah. Iya malah lawan. Wow. Asli mah sieun-sieun nyaana nih mah aslina. Ah,
paling ngabuburit aku. Mang, cuma emang, mang. Ayo, emang nggak boleh tanya. Wah, wah, kacau, kacau. Sebenarnya saya agak takut, bukan agak takut, emang takut sih. Kalau jenis-jenis melata. Siana. Ini nih yang pelakunya yang sempat viral, Mas. Nah, yang sempat viral yang itu katanya diambil sama ular kuning nih, ularnya nih. Ularnya gitu. Udah ketangkap gitu. Pelaku utama. Nah, pelaku utama. Kalau maksimal besar yang jenis kayak gini kira-kira berapa meter, Kang Er? Mungkin bisa lebih dari 4 meter. 4 bisa meter. Lebih. Biasanya kalau yang udah 3 meter lebih itu pertumbuhannya agak lambat sih. Hmm. Mungkin membutuhkan proses ya lama banget lah. Kalau ular terpanjang itu Reticulatus lah, sanca itu. Sanca. Itu bisa nyampe 7 meter, 8 meter. Kalau anak konama dari luar ya, Kang Edi? Ya, anak konama luar, cuman size emang gede itu. Tapi kalau panjang, menang di retik. Retik itu. Sanca. Reticulatus. Mayer kalau malam nggak ngeri itu, kalau ibaratnya kayak gini lah, keluar kandang itu nggak ketahuan. Kalau keluar sih, nggak apa? Aman sih kalau bagi saya gitu. Mungkin di rumah ada yang takut sih, mungkin mertua atau takutnya sama anak sih. Nah. Yang namanya ya sejinak-jinaknya ular gitu. Tetap hewan buasnya insting alam liar. Harus waspada. Iya, gitu. Tetap harus waspada gitu. Ini ular kemarin baru dikasih pakan. Ya, dikasih pakan marmot 2 lah. 2 ekor. Jumbo gitu ya. Harga marmot kurang lebih yang jumbo hampir 20.000 25.000-an lah gitu. Wow. Jadi dari seminggu ya 50.000 sampai 75.000 lah gitu. Wah, mantep, Mang Er. Ini doang gitu. Ya. Jajan budak aman, Mang Er? Ah, aman lah, insyaallah. Ya, takutnya istri gitu. Gitu. Buat jajan anak pakai pakan ular. Ya. Kalau kepepet-kepepet ya dijual lagi. Ya tapi mudah-mudahan lah gak terdesak sama kebutuhan yang namanya BU gitu. Mudah-mudahan terhindar dari BU gitu. Biar gak kejual lagi sih, biar gak sold out lagi gitu. Maher, ngomong-ngomong masalah anak mini gimana nih kelanjutannya? Kalau anak mini saya terakhir miara sih adalah 1 bulan yang lalu sih, terakhir. Ya. Penghabisan ya? Ya itu terakhir gitu. Kalau miara sih udah lama sih, mungkin kurang lebih adalah 10 tahunan lah saya melihara lanak mini. Dari awalnya saya tertarik sama lanak mini itu lihat dari pasar burung. Dia tuh lanak mini, wah bagus ya, lucu nih. Bagus itu. Saya cari-cari info tentang lanak mini dari Google sama Facebook. Nemu tuh postingan jual beli hewan atau lanak mini gitu. Ada yang jual, saya beli. Waktu pertama beli saya 4 ekor lah. Dengan harga ya waktu dulu sih lumayan mahal sih. Sepasang paling murah juga 1,5 juta sampai 1 juta sampai 1 juta setengah lah paling murah itu tuh. Waktu ngebleduknya. Ya, lagi naik-naiknya tuh harga lanak mini, wah gitu. Ya, seiring berjalannya waktu mungkin banyak yang breeding. Banyak yang kemungkinan apa gampang dikembangbiakannya ya, gitulah. Jadi harganya turun sampai sekarang hancur sih harganya. Kalau Kang Er, wah segala resep juga nama si Akang Imo udah segala dikukut.
Nah, sekarang kan banyak yang beralih piara cat, gimana ya? Cana perencanaan ada nggak? Kalau perencana ke perikanan tuh ke dunia air ada sih rencana, kemarin juga sempat miara, cuman miaranya di ikan mas koki sih, ikan mas koki, sempat miara cana gitu, model cana gitu kecil ya mati gitu. Loncat. Ya loncat, nanti karena loncat gitu. Emang suka basicnya saya sih sama ikan koki sih, saya emang sukanya sih gitu. Gendut-gendut. Tapi sih sama apa aja suka sih yang namanya peliharaan gitu. Karena suka karena gendut-gendut templon gitu. Iya sih. Gimana kalau yang gendut-gendut montok gitu teh, apalagi montok gitu. Wah, itu. Pokoknya wah gitu lah gitu. Dibanding yang kurus-kurus gimana gitu kelihatannya. Tapi kan cana lebih agresif. Tapi kan yang behenol lebih mantap. Kacau ya Maya, akang. Iya. Main gak berat itu kamu? Ya kalau sebut bilang berat ya berat juga sih. Gitu. Kalau kelamaan-kelamaan ya pegal juga sih. Pegal juga. Ya ini beratnya kurang lebih 10 kilo lah. Jadi lumayan. Lumayan. Anggap we atuh Kang R manggul beas yeut. Yang lain manggul beas. Nggak orai. Kalau saya kalau keep ular kurang tertarik. Ngeri. Ngeri. Sebenarnya ini juga keep keep ular sih bingung juga, bingung kenapa enggak diizinin sama istri sih. Oh. Sama istri, tapi ah ya udah beli aja, nggak minta izin dulu. Kalau udah kalau ada di rumah mah ya udah, mau gimana lagi gitu. Berarti awal-awal perizinan 50% ya? Iya, 50% malah nggak diizinin, jangan-jangan sana takut-takut. Ya masalah izin itu nomor 2, yang penting ada luarnya dulu, tahu udah ada luarnya dulu minta maaf minta izin. Nah. Trik. Gitu. Ya, trik. Gitu. Itu triknya. Kalau minta izin dulu ya pasti nggak bakalan diizinin. Wah, bahaya. Iya. Apalagi nggak suka sama binatang reptil-reptil apalagi yang melata gini gitu. Kalau minta izin ya pasti dilarang gitu, kecuali ya diam-diam beli bawa ke rumah minta izin udah. Kalau udah dibeli mau gimana lagi, aman aman gitu. Cantiknya.
Maer kadang nggak belit Maer, ribang Maer, aduh. Mah pematokin. Maka jeung hayang dipoto gayanya Kang Er, aduh gusti. Insta story. Bukti cina buat sang istri. Dan sekian dulu video untuk kali ini bersama Kang Eri, Kang Eri Pasco. Semoga bermanfaat. Malah naon ye? Wah, semoga non mengir. Nggak ada manfaat lah dari sharing ini. Ya walaupun saya juga masih banyak belajar sih. Ya intinya kita sama-sama saling belajar. Ya jangan lupa subscribe channelnya, dukung terus buat kita eksis terus, komen, like dan share, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.